Oke, okay. Ini gak ketara sumpah ya ini pintunya. Ya, jadi ini bener-bener emang dia nyatu banget ke sama tekstur aslinya. Jadi seakan-akan aneh coy. Jadi bener-bener kayak pintu rahasia ini ya, kayak pintu Doraemon anjay. Ya, ini juga ada dirt, ini pintu dirt. Dan oke, okay, di sini gak kelihatan juga. Nah, kan ada pintu beginian coy. Halo kawan-kawan, welcome back to Raffly Channel. Oke, kembali lagi bersama saya Raffly. Dan ya, jadi di episode kali ini ya, sesuai dengan yang di judul dan di opening ya, kali ini saya akan showcase sebuah add-on atau bisa dibilang sih sama aja sih kayak tekstur coy ya. Jadi ya, kali ini saya akan showcase tekstur pack yang bener-bener ini apa ya, jadi seakan-akan kayak emang ada pintu rahasia gitu di Minecraft ya. Untuk kalian buat pintu rahasia atau kalian untuk mengeprank teman, mengkamuflase pintu ya, ini keren banget. Ada petasan apa dah kocak. Ya, jadi langsung aja mungkin saya akan showcase, dan kalau kalian pengen download linknya ada di deskripsi. Oke, siap, langsung aja kita pakai add-onnya atau tekstur ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini dia namanya ya. Oke, kalian bisa baca sendiri dah, tahu deh ya, kamuflase door resource pack by MR Lava. Kayaknya terkenal ya, MML lagi. Kok sih jadi anak analog dah. MR Lava kayaknya terkenal coy kayaknya. Dan oke, okay, jadi pokoknya ini benar-benar keren banget ya. Kalian bisa langsung download aja, linknya di deskripsi. Jadi kelebihan add-on dan tekstur ini adalah kita bisa buat ya, buat apa ya, ruang rahasia secara benar-benar 100% atau 95% gak kelihatan coy. Benar-benar mantap. Dan ini tanpa redstone, tanpa piston atau lain-lain, ini benar-benar mantap coy ya. Hanya sekali klik langsung kebuka coy. Oke, jadi langsung aja kita akan masuk whiting. Kita akan masuk coy ya. Ya. Jadi kalau kalian emang suka dengan saya showcase begini, kalian komen di bawah aja. Dan ya, oke, okay, lama loading dah. Oke. Okay, ya, langsung aja saya akan skip. Oke, okay, siap. Ya, jadi langsung aja kita akan ya, bentar waiting coy, waiting. Jadi ini banyak coy, di sini ada dirt door. Ya, ini ada cobblestone door, red sand door. Jadi ini ada aceciawood juga segala macam coy. Di sini ada ya, sand door juga. Di sini ada andesite door ya, bodo amat namanya sih. Ya, jadi ini iron door juga kalau misalnya kita spawn. Jadi nih, ini tuh banyak coy ya. Ini ada aceciawood, ini aceciap door, ada black door ya, apa sih? Wood black ya. Ya pokoknya gitulah. Ada iron door juga. Oke, siap. Jadi ini kalau yang kita pegang itu atau di kolomnya itu nggak berubah coy ya. Tampilannya tetap sama kayak door-door biasa. Cuman pas kita spawn itu, nah, dia jadi berubah tuh. Kan? Ini aceciawood jadi stone door coy. Jadi door stone, apa sih kebalik. Ya pokoknya di berubahnya pas kita taruh bloknya baru berubah. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Jadi dan ini juga banyak juga di sini ada ya, dirt trapdoor. Jadi ini trapdoor segala jenis juga sama diubah. Oke, okay, white. Di sana cobblestone trapdoor, iron trapdoor, dirt trapdoor, redstone trapdoor. Capek coy ngomongnya. Ya udahlah, pokoknya ini banyak jenisnya. Or semuanya ada trapdoornya, kayak koal atau diamond. Nah, ini dia di sini ada iron trapdoor. Ini saya nggak tahu dah dari aceciawood apa ya, bodo amat dah. Oke, okay, ini nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ini mungkin bisa juga untuk ngeprank kalau misalnya ada diamond, ntar pas di klik malah kebuka, bukannya karena trapdoor coy jadi kebuka. Oke, okay. Ya jadi kurang lebih kayak gitulah. Ini keren coy, ini apa ya, untuk kamuflase ini mantap dah ya. Dan di sini juga oke, okay. Ini mana sih, kok sama aja ya, nggak bisa dibuka dah. Oke, okay dah ya, kurang lebih kayak gini. Dan ini jadi banyak sih jenisnya, ada door ya, ini dari door dan trapdoor diubah ya. Ini tipuan coy ya. Ya oke, okay lah. Jadi bagi kalian yang ini udah banyak sih yang showcase coy, Mevin segala macam, saya terlambat sebenarnya. Ya bodo amat ya, biarin deh terlambat, yang penting kita showcase. Dan mungkin aja dari kalian ada yang belum tahu add-on atau tekstur ini. Jadi ya, kesempatan saya untuk ngasih tahu juga ke kalian biar kalian tahu gitu ya. Oke, okay, jadi tekstur ini dibuat oleh ya kurang lebih orang luar negeri sih yang pasti coy ya. Tadi dari siapa namanya? MR Lava ya, dari MR Lava. Dan oke, okay, kita akan coba ke sini. Di sini ada okay, bentar, ini apaan coy? Okay, enggak ya. Di sini saya kayak ada goa ya, kayak ada tempat goa begitu. Nah, kita akan tutupin coy. Nah, oh ini udah saya tutupin. Ini real loh, ini kayak asli loh. Ini kayak cuman apa ya? Ya begitulah ya. Agak aneh coy.
Oke, siap. Ya, kita akan coba. Nah, di sini saya udah buat-buatin ya. Jadi, saya buat pintu kayak gini, coy. Ini magic lah. Oke, coba bentar ya. Kita akan coba ke yang ujung. Nah, ini agak sedikit ketara sih sebenarnya bawahnya tuh ya, agak terang. Jadi, ya agak sedikit terciduk. Oke, di sini juga saya kira creeper, kocak. Itu bukan creeper, coy. Oke. Ya, jadi di sini juga ada sen. Nah, kalau yang sen ini door-nya agak ketara, coy. Dia agak kayak gelap gitu ya. Beda gitu tuh, agak kayak gelap jadi agak ketara. Nah, cobblestone nggak terlalu ketara. Oke, lumayan sih, nice ya cobblestone. Nah, kan nggak terlalu ketara, coy, cobblestone. Nah, yang dirt ini yang paling nggak ketara, coy, itu ya. Oke, di sini ada dirt lagi sebenarnya tuh. Magic nggak? Oke, di sini kosong. Kosong. Oke lah ya. Jadi kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi. Ini keren. Itu petasan, bangke. Aduh, saya sabar deh ya, lagi bulan puasa. Oke, petasan ngapain sih? Oke dah. Jadi di sini, nah, saya buat pintu rahasia di mana ya? Oke, di sini dah. Oke, di sini ada pintu. Trapdoor. Oke, di sini kayaknya. Nah, oh lah, kok kosong, nggak ada apa-apa. Oke, siap. Oh, di sini ada pintu, lupa saya, coy. Ngeprank ini kocak dah. Nah, ada diamond, coy. Kita waktunya ambil diamond. Oke, siap. Mana pickaxe? Kita ambil diamond dan oh, ngeprank, coy. Ini bohongan, ternyata ini trapdoor, coy. Oke lah. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk kalian ngeprank teman atau kalian sebagai prankster Minecraft ya. Kalian bisa cobain tekstur ini karena ini ngeprank teman, keren juga, coy. Misalnya kalian ya, kalian suruh pakailah tekstur ini teman kalian. Terus kalian ya tipu begini, coy. Oke, ya kurang lebih kayak gitu. Dan ya pokoknya ini keren banget. Jadi di bagian teksturnya ini, jadi di bagian tekstur pack ini itu banyak yang diubah, seperti door itu semuanya cacia door, burst door, burst wood door ya. Nggak tahu lah disebutnya apalah, burst wood door, acacia wood door, apalagi black, apa ya, black ya. Ya pokoknya banyak lah ya, jungle wood door itu diubah semua dan diubah menjadi tekstur kayak stone, kayak dirt, kayak cobblestone, kayak apalagi undeset ya buram ta. Dan ini juga trapdoornya diubah, jadi diubah menjadi kayak diamond trapdoor dan iron trapdoor, redstone trapdoor. Apalagi dah, banyak banget dah. Oke lah, jadi ini saya rekomendasi banget untuk kalian yang lagi cari atau kalian pengen buat konten prank ya sama teman kalian. Ini keren banget pokoknya. Dan ya pokoknya kebanyakan pokoknya deh, coy. Ya kalau kalian suka dengan saya showcase kayak add-on begini, kalian komen aja di bawah. Nanti di next video saya akan cari-cari add-on lagi yang mungkin mantap jiwa dan mungkin unik, add-on-add-on. Nanti saya akan cari dari MCPEDL. Jadi saya akan showcase add-on yang ada di MCPEDL. Dan ini saya coba main parkour dah. Saya udah lama sumpah gak main parkour. Terakhir main sih emang belum lama ya. Dan ini parkour kayak Anto. Anto apa siapa ya? Ini parkour kayak salah satu YouTuber dah. Saya lupa dah yang dari pintu, coy. Ini juga trapdoornya begini. Ini jadi setengah begini, jadi rugi, coy. Dapat diamond dikit ya. Nggak, jadi ini cuma trapdoor doang. Oke. Ya. Jadi mungkin kayaknya ini keren banget dan ini saya akan coba lihat lagi ke sana bentar, cuy. Jadi di sini tuh yang paling nggak ketara tuh di sini, coy. Saya di mana ya buat pintu? Bentar. Saya buat pintu di mana? Oh, di sini. Ya, udah kebuka lagi, kocak. Tutup lagi. Oke. Nah, misalnya kita lagi jalan nih. Oke, kita akan coba cari resource di mana dan kita lagi jalan. Nah, kepencet. Set. Lah, kok masuk? Tuh. Oke, jadi ini benar-benar 100% nggak ketara. Kok ini kayak sesuatu bentuk ya, coba bentar. Saya agak sedikit ngeri, coy. Ini kayak agak berbentuk kayak apa nih? Bentar deh ya. Oke, ini kayak berbentuk kayak oke. Ya, agak serem coy bentuknya. Oke, ya jadi mungkin ini untuk video kali ini segini aja. Ya, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Ya, sekali lagi saya rekomendasikan banget untuk kalian yang nyari tekstur prank atau kalian pengen ngeprank temen atau kalian pengen membuat tempat rahasia di survival kalian. Nah, kalian pakai add-on ini, walaupun ini add-on ya nggak apa-apa lah, coy ya. Oke, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Pokoknya ini keren-keren banget teksturnya ini. Jadi ini perubahan atau yang ngebuat tekstur ini tuh merubah kayak apa ya, kayak trapdoornya tuh diubah dan juga door-doornya juga diubah. Jadi semua cacia, jungle, black ya, apa sih black? Saya lupa deh, yang black wood ya, yang hitam tuh, yang kayu hitam apa sih namanya? Ya pokoknya itu tekstur-tekstur begitu ya, kayak diubah menjadi kayak tekstur-tekstur yang kita biasa tambang atau kita mining ya, kayak andesite, diorit dan segala macem stone, dirt itu. Jadi ya ini untuk kamu plus begitu ya, kayak sen yang di mesa juga sama, sen biasa juga diubah. Dan oke,
Jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa juga kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan yang pasti kalau kalian suka dengan add-on begini, kalian komen aja di bawah, ntar saya akan showcase lagi. Dan oke, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa niat kalau puasa. Dan see you next time.